Seorang kurir narkoba jenis sabu terjatuh dari sepeda motor akibat berusaha menghindari razia di kawasan Bagindo Ajizan, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Petugas Satlantas Polresta Padang yang sebelumnya hendak menolong menemukan satu paket kecil narkotika jenis sabu yang sengaja dibuang oleh pelaku di jalan raya. Petugas langsung melakukan interogasi terhadap kurir yang berinisial B untuk mengungkap identitas dan lokasi bandar narkoba. Setelah mendapatkan informasi, tim Satres Narkoba Polresta Padang langsung menuju wilayah Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tak butuh waktu lama, sang bandar yang berinisial R pun berhasil diringkus petugas saat berada di dalam rumahnya. Tersangka B dan R langsung diamankan ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Adanya laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran narkoba di sebuah penginapan, skuad Umang-Umang Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Selatan gerebek seorang pengedar narkoba di sebuah penginapan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 28 paket narkotika jenis sabu siap edar dengan berat bruto 8,15 gram.